Hai guys, welcome to Vacation. Kembali lagi saya akan share resep yang simple dan mudah, yaitu butter chicken. Yang akan kita kombinasikan tentunya dengan rice yang enak. Nah, ini kita akan menggunakan Leon Jasmine Rice yang lembut, pulen, dan juga lezat. Kita akan potong dulu ya. Ya, ini berasnya ya. Cakep. Ya, putih. Ini apa klasik Jasmine Rice punya style, long grain. Ya, saya akan masak di rice cooker ya. Kita menggunakan 3 cup. Sekarang kita cuci dulu ya berasnya, karena ini udah bersih. Ya, cukup 2 kali aja. Kemudian kita tiriskan. Penting untuk beras untuk ditiriskan biar kita mendapatkan hasil yang maksimal ya. Sekarang kita tiriskannya. Nah, sekarang tadi 3 cup beras ya kita masukkan dan menggunakan takaran yang sama ya, 3 cup air. Ini kita tutup. Membuat butter chickennya ya. Ini sekarang kita akan menggunakan ini paha ayam ya yang sudah dipotong tanpa kulit, tanpa tulang. Kemudian kita beri garam, hitam, mentega tawar, minyak kelapa. Setelah itu baru kita masukkan ayamnya ya, yang sudah tadi dimarinasi dengan garam dan merica. Ini bikin 2 step aja ya supaya dia nice golden color dulu karena kita perlu warnanya. Panggang seperti ini sampai dia kecoklatan ya. Kemudian nggak usah sampai terlalu matang, kemudian kita sisihkan. Last batch, ini kita masukkan tumis kalian bersama dengan cabai rawit. Ya, seperti ini. Kita berikan sedikit minyak, tawar. Kita tumis bawang bombay sampai layu. Kemudian kita masukkan bawang putih, jahe, dan kita masukkan garam masala, chili powder, jinten atau kumin. Tumis. Baru kita masukkan tomat yang dipure ya. Ini tomat yang sudah direbus, buang kulit, kemudian kita pure ya, blender. Kita kencangkan api. Tomatnya sedikit mengental ya. Ya, sampai seperti ini. Ya, udah agak menyusut untuk tomatnya. Mengental sedikit. Lalu kita masukkan krimnya. Kita masukkan ayamnya. Kita kembalikan ayamnya sekarang ya, beserta jusnya dia udah nice. Dan kita aduk rata. Kita masak sampai ayamnya matang. Sekarang kita adjust seasoningnya. Garam. Merica hitam tadi. Sudah selesai dan ya konsistensi sausnya seperti ini ya, biar kental, nice and thick ya, ini pasti nikmat banget. Tinggal menyiapkan nasi hangat yang lembut dan pulen. Yuk, selesai. Lihat guys, oh cantik ya, bulir-bulirnya bagus banget. Ini memang beras Leon, dia lembut, pulen, kenyal ya.
putih bersih mengkilat, ini aroma jasmin yang alami, ya, tidak ada disemprot fragrance. Ini kita akan sajikan bersama dengan butter chickennya. Wah, oh, ini enak sekali guys. Nasi hangat dengan butter chicken itu cocok banget. Membuatnya menjadi lebih lengkap. Ya, ini dia. Wih. Cakep ya guys. Ini kita kasih fried daun kari di atasnya. Dan kita beri daun ketumbar. Nah, sudah jadi butter chicken dengan menggunakan jasmine rice dari Leon. Ini makanan yang enak, kurang lengkap kalau tidak disertai dengan nasi yang pulen, wangi, dan lembut tentunya. Nah, beras Leon ini adalah Thai jasmine rice yang sudah mempunyai natural fragrance yang enak, rasa jasminnya ya, tidak disemprotkan. Jadi ini enak sekali, wanginya udah berasa banget. Ini tinggal saya mau coba makan nanti. Resep kita akan share ya. Jangan lupa untuk masak dengan menggunakan beras Leon Jasmine Rice. Happy cooking. Thank you.